Nah, bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di sini NPKS sudah terdaftar di Indodex dan 200.000 NPKS-nya itu sama dengan Rp2.200.000 teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bagaimana cara kita mendapatkan 200.000 NPKS secara gratis ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel gua atau Sultan ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita bakal bahas soal airdrop dari Abit ya teman-teman ya. Di sini tuh kalian tuh bisa dapetin uang secara gratis teman-teman, ataupun airdrop namanya ya teman-teman ya. Nah, di Abit ini sendiri mudah banget teman-teman, kalian itu nggak perlu referral untuk dapetin airdropnya ya teman-teman ya. Dan maksimalnya satu akunnya itu Rp2.200.000 ya, sekitar segitu teman-teman ya, sekitar 2.200.000-an atau 200.000 NPKS ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengikutinya, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan bagaimana cara withdrawnya bakal kita bahas nanti ya teman-teman ya. Tetapi sebelum kita bahas itu semua, bagi kalian nih yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, baik, kita bakal bahas satu per satu ya teman-teman ya. Di sini bakal saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Upbit teman-teman. Nah, jadi Upbit itu adalah market teman-teman, jadi sama kayak Indodex, dan mereka juga udah bisa pair ke IDR ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh bisa banget withdraw rupiah dari market ini teman-teman. Dan yang kedua yang kalian sangat tunggu-tunggu, di sini ada, kita lihat nih artikel dari Koinvestasi di mana mereka membagikan sekitar 200.000 NPKS per akun ya teman-teman ya, dengan total NPKS yang dibagikan adalah 100 juta. Jadi ini ada limitnya. Jadi bagi kalian nih yang belum daftar, silakan aja langsung klik link yang ada di deskripsi sebelum rewardnya habis ya teman-teman ya. Dan ini sampai tanggal 4 Mei programnya teman-teman. Tapi saya yakin banget teman-teman ini nggak sampai tanggal 4 bisa selesai ya teman-teman ya, karena memang rewardnya 100 juta doang teman-teman. Jadi bagi kalian nih buruan langsung kalian klik linknya deskripsi, lalu kalian verifikasi untuk mendapatkan NPKS-nya teman-teman ya. Nah, lanjut kita bakal bahas dari sini teman-teman. Di sini adalah cara atau cara mendapatkan 200.000 NPKS secara gratis ya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, seperti yang saya bahas tadi, ini dimulai pada tanggal 5 April ya teman-teman ya. Caranya tuh gampang banget, kalian bisa verifikasi doang, verifikasi atau KYC ya seperti biasa. Kalian bisa mendapatkan 100.000 NPKS ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini 100.000 NPKS itu sama dengan 1.055.000. Jadi wow banget sih, cuman verifikasi dapatnya 1.055.000. Gila, ini lebih dari event XLM ya teman-teman ya. Nah, yang kedua kalian ada airdrop juga ya teman-teman ya. Kalian bisa baca sendiri di sini, dan di sini maksimalnya adalah 200.000 NPKS per akunnya teman-teman ya. Jadi buruan aja apabila kalian mendaftar ya teman-teman. Dan rewardnya adalah NPKS, nanti bakal kita bahas bagaimana cara kita KYC dan bagaimana cara mengexchange dan withdrawnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini kita bakal bahas bagaimana cara kita mengikuti airdropnya atau cara kita mendapatkan uang gratis ya teman-teman ya. Nah, bagi yang mau silahkan aja, karena ini saya rekomendasiin juga karena event ini 100% real ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi, maka akan dibawa ke tampilan mode home ya teman-teman ya. Kalian ubah ke tampilan desktop aja teman-teman, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, nah setelah itu kalian bisa langsung daftar aja ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung daftar aja, mudah banget daftarnya, cuma pakai email teman-teman. Nah, setelah kalian daftar maka akan ada email verifikasi teman-teman di email kalian. Di sini kalian langsung aja verifikasikan alamat email kalian ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian akan masuk ke dalam tampilan websitenya teman-teman. Nah, tampilan websitenya seperti ini teman-teman. Setelah kalian masuk ke tampilan websitenya, kalian klik aja pengaturan teman-teman ya, ke pengaturan, lalu kalian pilih keamanan teman-teman. Maka di sini kalian akan dibawakan ke verifikasi identitas teman-teman ya. Rewardnya itu 100.000 NPKS atau sekitar Rp1.050.000 teman-teman ya.
Di sini kalian langsung verifikasi identitas saja, teman-teman. Lalu kalian bisa isikan saja, teman-teman ya. Ini sesuai dengan KTP ya, teman-teman ya. Di sini saya bukan prakarya Amerika Serikat, kalian checklist aja, teman-teman di sini. Lalu kalian bisa isi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin sesuai dengan KTP. Kalian bisa isi aja, lalu kalian klik selesai di situ ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kalian disuruh untuk unggah foto identitas ya, teman-teman ya. Jadi kalian pilih jenis identitasnya itu bisa KTP, bisa paspor. Kalau misalkan kalian mau cepat, kalian bisa pakai paspor. Cuman kalau misalkan kalian nggak punya, pilih aja KTP ya, teman-teman ya. Nah, setelah kalian pilih KTP, maka akan dibawa tampilan seperti ini. Jadi ini mudah banget, teman-teman. Kalian nggak perlu foto-foto selfie dengan menggunakan tulisan-tulisan ya, teman-teman ya. Mudah banget lah. Di sini kalian isi aja jenis identitas KTP, nomor identitas kalian, lalu upload foto ya. Ada contohnya di kanan nih. Foto KTP depan, foto KTP belakang, dan upload foto terbaru kalian ya, teman-teman ya. Jadi cuman gitu doang. Lalu kalian klik selesai di situ, teman-teman. Maka sudah selesai ya, teman-teman ya. Di sini kalian verifikasinya itu lagi dalam proses ya, teman-teman ya. Dan setelah prosesnya selesai dan disetujui, kalian bisa langsung dapetin 100.000 NPKS-nya, teman-teman. Lanjut yang ke kedua ya, teman-teman ya. Kedua adalah event deposit, teman-teman. Deposit di sini. Cuman saya ada triknya, teman-teman. Karena di sini kan kita nggak bisa melakukan deposit tanpa verifikasi. Artinya kita bisa dapetin 100.000 NPKS-nya dulu ya, teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja withdraw dulu ke Indodex atau ke platform manapun, teman-teman. Apabila kalian tuh emang nggak mau pakai modal 100% ya, teman-teman ya. Setelah itu kalian bisa langsung depositin aja lagi yang kalian withdrawkan tadi, teman-teman. Maka kalian bisa mengikuti eventnya tanpa keluar modal serupiah pun, teman-teman ya. Paham ya? Kalian withdraw dulu terus deposit, maka kalian akan mendapatkan tambahan NPKS-nya lagi, teman-teman ya. Dengan, jadi total NPKS yang kalian bisa dapatkan adalah sekitar 200.000 NPKS atau 2,2 juta rupiah, teman-teman ya. Di sini kalian langsung aja kalian pilih NPKS, dicari ya. Di sini NPKS ya. Di sini karena saya belum diterima proses verifikasinya, maka saya belum bisa melakukan deposit, teman-teman ya. Jadi kita harus menunggu sampai verifikasinya selesai dulu, oke? Jadi bagi kalian nih, teman-teman, eventnya tuh bisa banget 0% apabila kita mau mikirkan triknya sedikit aja ya, teman-teman ya. Kalian nggak perlu deposit untuk dapatkan NPKS-nya. Kalian withdraw dulu aja, withdraw lalu kalian depositkan lagi melalui NPKS ya. Seperti kita tahu NPKS juga sudah ada di Indodex, oke? Jadi segitu aja, teman-teman, informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kalian nggak ketinggalan ya, teman-teman ya. Jadi saran saya langsung aja daftar dan usahakan foto KTP dan foto kalian itu bersih. Artinya memang nggak blur, teman-teman, dan jelas ya, teman-teman ya, kualitasnya. Biar cepat di approve dan kalian bisa dapatkan 1 juta rupiahnya itu. 1 juta rupiah, 2.200.000 rupiahnya ya, teman-teman. Oke, jadi segitu aja, teman-teman. Bila ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Semangat terus bermain di cryptocurrency ya, teman-teman ya. See ya, teman-teman.